Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini saya akan membahas cara transfer My BCA ke Livin' Mandiri. Oke, di sini kita akan melakukan transfer dari Bank BCA via My BCA dengan tujuan banknya Bank Mandiri. Namun di sini penerimanya kita akan cek menggunakan Livin' by Mandiri. Oke, kita akan login dulu di Livin' Mandirinya. Lalu kita akan login di My BCA-nya. Ya, caranya mudah sekali ya, kalian tidak perlu bingung. Di sini kita akan lihat nomor rekeningnya pada Livin' Mandiri ini ya. Saldonya cuma ada Rp113.279. Sampai di sini kalian tinggal pilih saja di bagian menu transfer di pojok kiri di sini ya. Pada menu My BCA kalian klik transfer, lalu pilih ke transfer ke bank lain. Oke, kemudian pilih transfer ke tujuan baru. Nah, asalkan kalian cari banknya Mandiri ya. Kalian ketikkan Mandiri. Oke, pilih di paling atas. Ya, lalu tinggal kalian ketikkan ini ya, nomor rekeningnya yaitu 115 sesuai nomor rekening tujuan kalian ya. Sesuai nomor rekening tujuannya, tidak boleh sama karena ini nomor rekening tujuan saya. Kemudian pilih lanjut. Ya, di sini ada atas namanya, pastikan namanya benar ya. Kita akan cek saldonya dulu. Kemudian isikan nominalnya, mungkin saya akan melakukan transfer ya 1.500.000 ya, ataupun 50.000 saja, ataupun berapa terserah kalian. Kita pilih layanannya, layanan transfer. Saya akan menggunakan BFast. Tujuan transaksinya pemindahan dana, kalau tinggal pilih lanjutkan ya. Pilih lanjutkan. Oke, kemudian pilih lanjutkan kembali dan masukkan PIN My BCA kalian. Oke, saya sudah menginput PIN My BCA nya dan di sini sudah berhasil. Kita refresh saja pada Livin' Mandirinya. Oke, kita refresh. Ya, di sini selalu sudah bertambah langsung ya seketika dan dalam hitungan beberapa detik saja. Jadi begitu loh step dan cara transfer My BCA ke Livin' Mandiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.